Kalau upacara sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kelompok. Upacara kecil, upacara menengah, dan upacara besar. Upacara kecil itu seperti kelahiran, kematian, perkawinan. Itu upacara kecil maksudnya. Lalu upacara yang menengah seperti ruatan. Upacara yang cukup besar gitu ya. Misalnya ruat desa dan lain sebagainya. Lalu ada upacara besar. Ya, seperti salah satunya adalah ngertakeun bumi lambar. Itu upacara besar. Bagaimana kita berterima kasih dari mulai pertama itu kita ambil air di tempat-tempat atau sumber air yang disakralkan oleh leluhur kita. Salah satunya dimulai dari sini sampai ke Bandung, dimulai di Babakan Siliwangi, naik ke apa yang dibilang mandala yang kita sucikan, diambil, disatukan. Jadi pertama kita mipit amit, kedua kawin cai, menyatukan air dari sumber-sumber air yang diambil sebelum upacara dimulai, sampai kita naik ke paling puncak itu Sanghyang Watu Gunung. Kenapa itu harus dilakukan? Ini sama kalau kita bilang itu ngedeheus atau memohon izin atau munjung ke sumber-sumber yang dikumpulkan. Sampai ke upacara puncak itu upacara bareng sampai Ngalarung namanya, sampai puncak Tarawangsa. Karena nilai-nilai pencerahan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manusia Sunda, maka sudah pasti dia akan menghormati segala kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia akan menghormati apapun yang membuat dirinya hadir di muka bumi ini. Maka tidak aneh kalau seorang manusia Sunda akan sangat mencintai dan menghargai, menghormati, memuliakan alam semesta. Karena seorang manusia Sunda sangat memahami bagaimana sambung daya semesta ini menghidupi dirinya, sehingga lingkungan terjaga dengan kehadiran pemikiran itu ya, pemikiran bahwa hidup merupakan sambung daya dari semesta. Maka alam itu bagian dari dirinya dan dirinya bagian dari alam. Itu sebabnya terjadi satu kerjasama rupanya ya, pada saat pemikiran manusia berkiblat pada kehidupan adalah pengabdian terhadap kehidupan itu sendiri dan bukan hanya kepada manusia. Maka perilaku orang Sunda akan menjadi sangat terpuji menurut saya saat dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan. Bahkan untuk memotong atau menebang sebuah pohon pun itu ada tata kramanya, ada tata caranya. Baik untuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia pasti berdampak pada kesemestaan.
polanya sangat terlihat bagaimana dia memahami dirinya sendiri, bagaimana dia memahami bumi, bagaimana dia memahami negeri, bagaimana dia memahami alam semesta. Maka setiap orang Sunda pasti melakukan perilaku mitut amit untuk kegiatan apapun. Sering disebut sebagai mipit amit alamenta. Jadi segala sesuatu itu harus minta izin dulu, baik kepada yang terlihat maupun kepada yang tidak terlihat. Apa yang ada di dalam sesajen sebetulnya merupakan sebuah konstelasi energi yang disusun sedemikian rupa. Karena di dalam sesajen ini isinya adalah molekul, isinya atom, isinya kelistrikan. Jadi bagaimana ketika dia disusun sedemikian rupa melahirkan sebuah pola energi yang diharapkan. Upacara itu sebetulnya tidak satu ya. Nah, kalau yang dari wilayah kita, wilayah Jawa Barat, nah, memang dipimpin oleh satu jaro utama, nah, yaitu jaro wastu. Jadi prosesi yang dilakukan pada saat pergantian jaro itu satu penyampaian pesan. Karena jaro yang baru ini akan melakukan perjalanan yang lumayan panjang ya, 8 tahun nih. Jadi jaro manik setelah 8 tahun, setelah itu lanjut ke jaro wastu yang mungkin sama menjalankan roda kejaroannya itu dalam waktu 8 tahun. Lain musik ulaman dina, lain ngakudang macan turuna, lain ngungkit nu kemari, lain ngungkap nu bahela, rek ngaguar tutung kusangka ruhu.